Truk bermuatan batu bata menabrak bengkel sepeda motor warga di Jalan Raya Pandeglang Serang, Kampung Kadumerak, Kelurahan Kadumerak, Kecamatan Karangtanjung, Minggu 20 Oktober 2019, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Menurut informasi warga, kecelakaan tersebut diduga akibat sopir truk bernama Asria mengantuk. Akibatnya, mobil Mitsubishi bernomor polisi A9022SL mendadak oleng hingga menabrak bengkel motor milik Qasim Junaidi di Jalan Kadumerak. Ade Kabar TV melaporkan.